Luca. Pertempuran hingga hari ini masih terus berlangsung. Alih-alih mereda, perang justru semakin memanas antar kubu Rusia dan Ukraina. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik tentara Ukraina terkena pecahan mortir Rusia selama penyerangan di wilayah Bakhmut. Namun, sebelum terkena serangan tersebut, tentara Ukraina tampak berkali-kali menunjukkan tembakannya ke titik lawan. Seperti yang terlihat pada awal rekaman. Hingga tiba saat ia terkena serangan Rusia, tentara Ukraina tersebut terdengar menyerang kesakitan. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib akhir dari tentara Ukraina tersebut. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Suka. Selain itu, selama perang berlangsung, Rusia juga melaporkan secara total 464 pesawat Ukraina, termasuk 246 helikopter, 6.085 kendaraan udara tak berawak, dan 433 sistem rudal anti pesawat Ukraina telah dihancurkan. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 470 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir, sehingga total 259.630 prajurit Rusia dieliminir sejak awal konflik hingga hari ke-549.